berdiri. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Pejabat Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Haji Yusrizal Esos MSI. Yang kami hormati Pimpinan Forkopimda Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pengawas Ketenagakerjaan Ibu Rizni Rosalia SSTP MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua A2 K3 Pemasaran Kota Dumai Bapak Hamdan SHMH. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Bapak Jul Hendri Esos. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perusahaan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Rumah Sakit yang ada di Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Institusi Pendidikan yang ada di Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Hotel di Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu Organisasi dan LSM di Kota Dumai. Yang kami hormati Panitia Pelaksana, Pengurus dan Anggota A2 K3 Komisariat Kota Dumai, serta yang kami muliakan Bapak Ibu tamu dan rekan-rekan peserta seminar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya berkat nikmat rahmat serta nikmat hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat dan walafiat pada acara hari ulang tahun ke-6 Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau A2 K3 Kota Dumai dan seminar K3 Bekerja pada Ketinggian. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, sesaat lagi marilah sama-sama kita simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh saudari Kesha Amri Dania. Kepada saudara kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لمن كان ينجو
dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa-dosa orang yang telah berjuang dan berjasa dalam hidup kami, yang sering berbuat salah serta cenderung berbuat keburukan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah kami rahmat dan karunia yang tak terbatas, ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, berikanlah kami untuk dapat rezeki yang halal lagi baik, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesehatan, ya Allah, keselamatan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Ya Allah, ya Alim, jadikanlah kami generasi-generasi yang cerdas, generasi yang hebat, generasi yang selalu membawa perubahan di masa yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam serangkaian acara kegiatan ulang tahun A2 ketiga yang ke-6 sekaligus seminar ketiga tahun 2024. Jadikanlah, ya Allah, agenda kegiatan itu menjadi pribadi yang kuat, hebat, solid, sehingga terciptanya silaturahmi di antara kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara pada pagi hari ini tentunya tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kerja keras dari panitia. Maka dari itu, marilah sama-sama kita simak dan dengarkan laporan kegiatan oleh Ketua Panitia. Kepada Bapak Joel Henry Esos, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkan saya untuk berbantu, walaupun tidak terlalu paham ya, tapi izinkan saya. Baik, buah ketupat di hari raya, ketupat dibuat dari daun, A2 ketiga dimai semangat dan jaya di hari ulang tahun yang ke-6. Sarang tempua di batang selasih, patah dahan si batang cermai. Kepada Pak Ketua A2 ketiga dimai ucapkan terima kasih yang memberikan support dan dukungan kepada kami pengurus dimai. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat menghadiri acara hari ulang tahun A2 ketiga Dumai yang ke-6 sekaligus dengan seminar ketiga pada tahun 2024. Selamat berikhsalam, tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Yang Maha Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak salawat kita mendapat sama di hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Bapak Yusrisal MSI, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Yang terhormat Ibu Bapak Forkopimda Kota Dumai atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua Kadin Kota Dumai, Bapak Zulman Ismail Nisa, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau yang diwakili oleh Ibu Rice Surasaria selaku Pengawas Ketenaga Kerjaan Provinsi Riau, terima kasih Ibu sudah hadir jauh-jauh dari Pekanbaru. Selanjutnya yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua A2 ketiga Dumai, Bapak Hamdan SHMH, terima kasih Bapak sudah datang jauh-jauh dari Pekanbaru tadi malam sampai di Dumai. Yang terhormat Ibu Bapak Manajemen Pusat Kota Dumai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Ibu LSM dan instansi yang ada di Kota Dumai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Ibu Manajemen Hotel Kota Dumai. Selanjutnya panitia pelaksana dan pengurus A2 ketiga Dumai. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta seminar ketiga tahun 2024 yang kami muliakan. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan berkumpul di ruangan Borum Hotel Grand Zuri Dumai. Terima kasih pihak manajemen Hotel Grand Zuri yang sudah memberikan fasilitas kepada kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia
dan pengurus yang sudah membantu sehingga acara ini bisa terlaksana pada pagi hari ini. Dan khususnya bagi istri saya tercinta, Ibu Siti Nur Fatimah, yang selalu mendukung dan memberikan support kepada saya sesampainya hari ini kita bisa laksanakan dengan acara yang sangat meriah. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Mengenai dana yang kami gunakan untuk acara ini, antara lain ada dana dari daftar seminar para peserta baik itu umum dan perusahaan, dan juga tidak terluput dari bantuan dari beberapa perusahaan yang sudah memberikan support kepada kami. Saya akan sampaikan antara lain PT Baterai SK Dumai, PT Pertamina Kilang Internasional R2 Dumai, PT Wiman Group Dumai, PT Gemilang Sejahtera Dumai, BPJS Tenaga Kerjaan Kota Dumai, PT Energi Sejahtera Mas, PT KRK dan Kreasi Adi Karya, PT Rakuti Karya Mandiri, PT Transformal Sejahtera, PT Pertamina Patraniaga, dan PT Nautika Lautan Persada. Kasih aplaus dulu yang sudah memberikan support sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga ribuan terima kasih kepada PT Ketiga PT Harta Sekti Indonesia yang sudah memfasilitasi kami untuk proses penerbitan sertifikat. Jadi sertifikat yang nanti akan dikeluarkan dari PT Ketiga Harta Sekti Indonesia yang dari Jogja. Adapun dan juga tidak luput juga kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan juga pihak hotel dan instansi yang sudah memberikan papan bunga yang bisa kita lihat bersama di sepanjang Jalan Sudirman. Sudah kita bisa lihat papan bunga yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak Ibu manajemen dan juga instansi yang sudah memberikan support dukungan berupa ucapan papan bunga untuk ulang tahun kami. Dan mengenai jumlah peserta seminar pada tahun 2024 ini yaitu sebanyak 500 peserta. Kasih aplaus dulu untuk kita asosiasi yang tahun ini dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya kita hanya peserta 250 dan alhamdulillah di tahun ini kita peserta seminar sebanyak 250. Makanya kami akan lakukan dua batch ya. Hari ini tanggal 19 250 dan besok tanggal 20 250. Terima kasih kepada masyarakat Kota Dumai yang sudah mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan seminar ketiga ini. Dan juga tidak luput juga terima kasih juga kepada Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai. Kasih aplaus dulu yang sudah mengikut pesertanya sebanyak 370 peserta yang diikutkan dari Koperasi TKBM untuk acara ini. Asosiasi Alika 3 Dumai sudah berjalan 6 tahun dan alhamdulillah lebih kurang 450 orang alumni dari tahun 2018 sampai tahun ini, di mana 95% sudah bekerja. Alhamdulillah, kasih aplaus dulu ya bagi kami asosiasi. Dan untuk support yang sekarang lagi jalan shutdown di Pertamina Kilang R2, kita kehabisan stok untuk orang safety ya. Jadi alhamdulillah sampai pada hari ini kami sudah punya alumni sebanyak 450 sekian dan sudah bekerja di perusahaan Kota Dumai bahkan di luar Kota Dumai Bapak Ibu. Harapan kami sebagai seluruh perusahaan di Kota Dumai bisa bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi baik itu lowongan kerja dan juga untuk sharing informasi bagi kami. Demikian laporan dari saya. Jika ada perkataan yang kurang saya salah dan mohon maaf. Dan saya tutup dengan pergi ke dusun menegang bulu. Bulu dianyam jadi tampian. Kami menyusun dari 10 salah dan silap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat simak dan dengarkan sambutan Ketua Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kota Dumai kepada Bapak Hamdan SHMH. Kami jemput, kami silakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai dan diwakili oleh Bapak Yusrijal. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepimpo Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Zulfan Ismail Esa, Ketua Kadin Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Provinsi Riau yang diwakili oleh Ibu Dece Rosalia selaku Pengawas Ketenaga Kerjaan Provinsi Riau.
Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Ibu manajemen perusahaan yang ada di Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Ibu LSM organisasi se Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Ibu rumah sakit Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak M. Syombi. Yang terhormat Bapak Kodim yang diwakili oleh Bapak Yofi. Yang terhormat dan lanang diwakili oleh Bapak Purwanto. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Saya selaku Ketua Asosiasi Keselamatan Kerja Dumai mengucapkan ribu terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras siang dan malam sehingga terselenggaranya acara seminar K3 dengan tema bekerja di ketinggian, dan sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-6 Advokasi Kota Dumai pada bulan Oktober ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan beserta seminar, seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Semoga kegiatan ini kita diberkahi oleh Allah SWT. Bapak Ibu, Abang Kakak, hadirin semua, sebagai mana kita ketahui bersama, Asosiasi Ahli K3 Kota Dumai merupakan suatu wadah para ahli di Kota Dumai yang telah memberikan dedikasi, kontribusi, dan manfaat yang luas di Kota Dumai ini. Hal ini dapat tercapai tanpa kolaborasi dari berbagai macam pihak dan stakeholder di Kota Dumai ini. Kami berharap kolaborasi ini disupport terus berkelanjutan agar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pengusaha di Kota Dumai. Kita sebagai ahli K3 memiliki peran yang sangat penting dalam menolak risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi dampak dari risiko yang ada di tempat kerja. Semoga dengan keberadaan K3 Kota Dumai dapat mendukung keberlangsungan operasi yang handal, aman dan selamat di tempat kerja dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai. Dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran K3 masyarakat Kota Dumai, maka ini sangat baik untuk semuanya, bagi pekerja di tempat kerja, masyarakat pada umumnya, karena keselamatan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi kita semua. Karena tidak ada keinginan kita untuk terjadinya kecelakaan, baik sengaja, karena semua itu adalah diperlukannya ketelitian kita dan kesiapsiagaan kita menghadapi ini. Di sisi lainnya, ada tujuan yang membentuk dua ketika Dumai adalah untuk membangun profesional di semua kesehatan, keselamatan kerja, serta wadah ketiga bagi masyarakat Kota Dumai yang ingin sharing, berbagi pengalaman, transfer pengetahuan, memberikan kontribusi lainnya dalam keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Dumai. Besar harapan kami, A2 Kota Dumai melalui program-program yang digagas oleh pengurus A2 Kota Dumai dapat berjalan dengan baik, dan stakeholder pemerintah Kota Dumai memberikan dukungan kepada kami dalam rangka meningkatkan pengetahuan, skill, kompetensi masyarakat Kota Dumai. Terima kasih atas dukungan semua pihak pada K3 Kota Dumai. Semoga kami dapat terus melayani, mengabdi untuk Kota Dumai. Salam kolaborasi kita. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun untuk kita semua. Pergi berlibur ke Pulau Lubar, naik kapal melewati selat. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, pergi dan pulang kerja dengan selamat. Manis rasanya buah durian, pohonnya tumbuh menjulang tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
sambutan oleh pejabat Wali Kota Dumai. Dalam hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Haji Yusrizal Estos MSI. Kepada Bapak kami jemput, kami silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan sambutan PJS Wali Kota Dumai pada acara hari ulang tahun A2K3 ke-6 dan seminar K3 bekerja pada ketinggian, kami menyampaikan permohonan maaf, salam dari PJS Wali Kota Dumai yang pada saat yang bersamaan ada agenda yang lain. Oleh sebab itu, beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Baik, kami akan menyampaikan secara utuh sambutan PJS Wali Kota Dumai dalam kegiatan acara HUT A2 K3 ke-6 dan seminar K3 bekerja pada ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, Pak Dan Lana yang mewakili, kemudian Pak Kapolres yang mewakili, kemudian Pak Dandim yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, juga sekaligus sebagai narasumber. Yang kami hormati Ketua Kadin Kota Dumai, Kadinda kami Pak Zulfan. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Komisariat Kota Dumai beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para perwakilan perusahaan sekota Dumai, saudara panitia pelaksana, narasumber, para peserta, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia ini dalam kegiatan HUT A2 K3 ke-6 dan seminar K3 bekerja pada ketinggian. Selamat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan ucapan Allah maksudnya ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu memperbanyak selawat kelak di yaumil mahsyar kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan singkat kali ini saya mengucapkan selamat memperingati HUT ke-6 kepada Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Komisariat Kota Dumai. Harus diakui walaupun usia masih muda, A2 K3 kita terus bergerak, terus memberikan manfaat bagi para pekerja di daerah kita. Sungguh pun demikian, hendaknya momentum HUT ke-6 ini mari dijadikan milestone untuk mengembangkan potensi A2 K3 Komisariat Dumai. Kita harus bisa berdiri sejajar dengan daerah industri lainnya di belahan Nusantara ini yang sudah maju khususnya dalam hal keselamatan kerja. Pemerintah Kota Dumai juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus A2 K3 Komisariat Kota Dumai dalam rangka memperingati hari jadinya. Setiap tahun rutin melaksanakan seminar-seminar berkaitan erat dengan K3. Kami masih ingat bahwa tema-tema seperti emergency response plan, confined space, welding dan lain-lain menjadi sajian utama. Dan hari ini pun diadakan pula seminar
terkait keselamatan kerja di ketinggian. Ini menunjukkan A2K3 Komisariat Dumai benar-benar peduli atas usahanya ini. Pemerintah mendukung sepenuhnya dan akan terus mendorong, mengawasi dan memastikan K3 jadi norma wajib demi keselamatan para pekerja kita. Hadir yang berbahagia, sudah barang tentu bahwa setiap pekerjaan memiliki resiko tersendiri, mulai dari resiko kecil, sedang, dan tinggi. Adapun bekerja di ketinggian dapat diklasifikasikan sebagai jenis pekerjaan resiko tinggi. Hal ini disebabkan semakin besar elevansinya, semakin besar pula resikonya. Permenaker nomor 9 tahun 2016 menyatakan bahwa bekerja pada ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda lainnya. Permenaker nomor 9 tahun 2016 ini pun memberikan garisan bagaimana aman melakukan pekerjaan dimaksud dengan memperhatikan perencanaan, prosedur kerja, teknik bekerja, APD, perangkat kerja, dan tenaga kerja itu sendiri. Bersempena itulah kami menghimbau kepada kita semua, para peserta seminar, untuk memperhatikan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya. Dengan demikian, HUT ke-6 A2K3 semakin memberikan makna baru bagi kita semua, dan peserta seminar pula dapat semakin memahami apa dan bagaimana bekerja aman di ketinggian pada muaranya sungguh-sungguh tercapai level zero accident khusus pada high elevation work. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari ulang tahun ke-6 A2K3 Komisariat Dumai. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar K3 bekerja pada ketinggian, dengan ini kami nyatakan dibuka. Selamat melakukan seminar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menahan belah di kuala sungai, sambil bersampan berbekal jalan. Selamat HUT A2K3 Komisariat Kota Dumai. Mari terus berkomitmen tingkatkan K3. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat sementara Wali Kota Dumai Bapak Haji T.R. Fahsul Falah Esos MSI. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, didampingi juga oleh Forkopimda dan Ketua A2K3 Kota Dumai beserta Ketua. Tak mau, tak mau tak bikin janji aku.
3, 2. Kamera kita akan padu mulai dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Salam ketiga, baik ya. Tadi maka sampailah kita di penghujung acara dalam acara Hari Ulang Tahun ke-6 A2 Ketinggian Tutur Main beserta pembukaan acara seminar bekerja pada ketinggian. Kami mewakili panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama dan atensi kepada semua pihak yang bekerjasama hingga terselenggaranya acara dengan lancar dan sukses. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian dari saya selaku pembawa acara, Abdi Zikri, mohon pamit undur diri. Jalan-jalan ke Kota Dumai, tak lupa singgah ke Pekan Raya. Harapan kita masyarakat Kota Dumai, A2 ketiga Dumai semakin jaya. Bila itu berwalaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.